Di video kali ini kita akan membahas mengenai update daftar pemain Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Untuk pelatih Borneo FC akan dilatih oleh Peter Huistra asal Belanda. Dan untuk posisi penjaga gawang akan diisi oleh Angga Saputra dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah. Dwi Kus dengan harga pasar 869,70 juta rupiah. Sahar Ginanjar dengan harga pasar 1,30 miliar rupiah. Yogi Setiawan dengan harga pasar 434,4 juta rupiah. Dapa Pasya dengan harga pasar 434,4 juta rupiah. Dan untuk posisi pemain bek tengah akan diisi oleh Wildansa dengan harga pasar 434,8 juta rupiah. Julia Cesar dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah. Indra Mustafa dengan harga pasar 869,80 juta rupiah. Agung Prasetyo dengan harga pasar 3,4 miliar rupiah. Dan untuk posisi bek kiri akan diisi oleh Leo Guntara dengan harga pasar 3,4 miliar rupiah. Abdul Rahman dengan harga pasar 869,8 juta rupiah. Dan untuk posisi bek kanan akan diisi oleh Diego Michel dengan harga pasar 2,61 miliar rupiah. Rifat Marasabesi dengan harga pasar 3,4 miliar rupiah. Dan untuk posisi gelandang bertahan akan diisi oleh Hendro Siswanto dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah. Wahyudi Hamisi dengan harga pasar 1,30 miliar rupiah. Dan untuk posisi gelandang tengah akan diisi oleh Sultan Sama dengan harga pasar 434,8 juta rupiah. Kei Hiroshi dengan harga pasar 5,65 miliar rupiah. Misbaku Solihin dengan harga pasar 1,74 miliar rupiah. Dan untuk posisi gelandang serang akan diisi oleh Hambali Tolib dengan harga pasar 2,17 miliar rupiah. Posisi sayap kiri akan diisi oleh Muhammad Sihran dengan harga pasar 2,61 miliar rupiah. Adam Alis dengan harga pasar 4,35 miliar rupiah. Sedangkan di posisi sayap kanan akan diisi oleh Terence Puhiri dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah. Amrijal Umanailo dengan harga pasar 1,74 miliar rupiah. Stefano Lipali dengan harga pasar 5,65 miliar rupiah. Dan untuk di posisi pemain depan akan diisi oleh Matius Pato dengan harga pasar 6,95 miliar rupiah. Berikut ini rumor pemain Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Nadeo Argawinata asal Indonesia dengan harga pasar 4,78 miliar rupiah.
Leo Lelis asal Brazil dengan harga pasar 4,78 miliar rupiah. Itu dia update daftar skuad tim Borneo FC di Liga 1 2023-2024.